sudah khatimin kitab Nazum Al-Jauharul Maknun. Daftar khatimin kitab Nazum Al-Jauharul Maknun. Satu putra Muhammad Dianto Pati bin Bapak Sabarudin, alamat Kampung Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari, Kabupaten Tangerang, Banten. Dua putra Muhammad Ja'far Tajul Mutanah bin Bapak Syarif Hidayatullah, alamat Sukamantri, Desa Gembong, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Tiga putra Ahmad Syamsuddin bin Bapak Suherman, alamat Kampung Rawakalon, Desa Pakualam, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Lima putra Ahmad Murdani Al-Gabani bin almarhum Bapak Nawi, alamat Kampung Kebon Dalam, Desa Boran Bambu, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Enam putra Ahmad Ghani Nazif bin Bapak Bunyamin, alamat Desa Siuk Lor, Kecamatan Siuk, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tujuh putra Idrus Effendi bin almarhum Bapak Solihin, alamat Kampung Keban Dalam, Desa Boran Bambu, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Sobariaman, alamat Kampung Gintung, Desa Banjarsari, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Banten. Sembilan putra Asep Hadiansyah bin Bapak Denda, alamat Kampung Kelapa Indah, Kecamatan Cikokol, Kota Tangerang, Banten. Sepuluh putra Adi Supiadi bin Bapak Arwani, alamat Kampung Kupak, Desa Banjarsari, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Banten. Sebelas putra Muhammad Dairobi bin Bapak Syukron, alamat Kampung Kebon Dalam, Desa Boran Bambu, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Kampung Bebulat Kesuambi, Desa Buaran Bambu, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Dipersilahkan kepada segenap wali santri